Aduh, ini show match yang sebenarnya nggak penting-penting banget ya. Lihat siapa yang bermain pada hari ini. Benar. It's impossible. It's Blaze King, Sleepy, Elmi, More X, Vero, and Swan. Selesai itu tim show match. Kacau banget. Real kacoy, real kacoy, real kacoy, real kacoy. Oh, iya. Oh, annoyed. Oh my God. Mall Taman Anggrek menggelegar. Satu pelor doang, Non. Masa nggak kena, Non? Oh, Yanto muncul. Apakah benar? Yanto, Ayo malu. Ya ampun. Oh, no. Jamalism harus lakukan kata. Smoggy. Smoggy play. Dapat satu. Dapat dua. And then it's over. Tim Nona Berlian tidak akan nge-cash lagi untuk seumur hidup mereka. Hanya akan ada satu tim yang mewakilkan Indonesia di VCT Pacific Ascension. Dan hanya akan ada satu tim yang menyandang title juara Valorant Challengers Indonesia Split 2. Apakah sejarah akan terulang kembali atau sejarah baru akan terukir? Mampu mendapatkan satu kill, tapi NC Slasher! Oh my God! Gordon! Ditabrak masuk Lemesin dengan klasik. Dibilit langsung oleh Valdin. 4 lawan 5, triple kill untuk Valdin. Bumi Sports memasuki Rodo wajib menang Fabuzin. Mampu mendapatkan reporsi sekaligus push! Begitu pula Gordon masih ada Valdin dari arah backside. Dan Valdin pun mampu mendapatkan. Oh my God, ketahuan ternyata Berserks melihat ke arah tepat tapi reinforce. Showstopper in. What kill untuk reinforce. Sudah dijaga backline-nya. Dan Valdin akan memastikan Alter Ego mendapatkan map pick mereka sendiri. Apakah mereka mampu untuk menahan Alter Ego yang sudah mengantongi satu poin terlebih dahulu? Atau kali ini Alter Ego yang akan mendapatkan match point mereka di map Essen. Dan CSBU serta Berserks masing-masing mampu mendapatkan satu kill. Dan Gotan lari begitu saja. Membuat pertandingan menjadi sulit bagi Chun. Triple kill NC Slicer. Kush pun tumbang di tangan CSBU. Hunter's Fury dikomit oleh Chiro. Dan Chun pun hilang. Valdin headshot. Berserks di lane. Mereka nggak punya jalan keluar. NC Slasher sayangnya langsung tumbang juga di tangan Gotan. Zero harus melakukan clutch. It's no way. Tapi akan di-bypass ke arah Haven. Famosin low HP. Alter Ego akan menyamakan dudukan. Tapi Bumi Sports. Zero tiba-tiba saja. Akan ada satu pemain datang. Dan Famosin dari arah Haven membuat pertandingan menjadi 3 lawan 2. JSP juga mampu melakukan Valdin. Dan Famosin. When his magic menyamakan kedudukan Bumi Sports dan juga Alter Ego. Refrag berhasil dilakukan. Zero double kill dan Zero triple kill. Zero quad kill dan Zero. Mereka harus segera tancap gas juga karena Famosin. Showstopper out. Oh my God. Dan quad kill untuk Famosin. Pencil sound. Another race for Bumi Sports. Oh itu gak expect. Gak expect. Zesbu! What a play! Masuk ke dalam side, ada flash yang bagus banget, tapi Chun! Kalau cross masuk ke dalam side, harusnya step yang kedengeran. Chun! Triple kill! Dan Gotan mencoba untuk bermain gila, bermain dari dalam spot! Oh my God! Gotan double headshot! Lagi-lagi out of nowhere! Famosin with the showstopper! Mencoba untuk menyamakan kedudukan pemain! Namun Zesbu! Gotan mampu mendapatkan NC Slasher namun DG connect. Dan ZSB mampu mendapatkan satu kill. It's up to ZSB once again. Ada wingman yang melakukan defusing. Berhasil di cancel. Reloading ke Bulldog. Dan Chun akan mampu mendapatkan kill. Alter Ego kembali unggul. And oh, Ray4C. Mow down. Menutup round. Famosin, apakah dia bisa menjadi Alpha dan Omega? To 1v1. Dari Chiro. Oh my God. Bisa ditangkap oleh Famosin dan benar aja. Alter Ego bingung, mereka harus lihat ke arah mana. Dan Famosin masih mampu mendapatkan Kush. Dan dengan 11 SP. Dan langsung ada Recon. Connect semua. Gak ada yang ngancurin Recon tersebut. Dan Spike terus di defuse. Bumi Sports berhasil mendapatkan double digit.
Bakal keluar, oh NC Slasher. Mau gak mau harus nge-stick ini, mampu mendapatkan kill. Gua gak tahu apakah akan ada waktu. Dan mungkin ada waktu. Oh my god. Tersisa dua pemain. Tertekan 24 HP. It's not gonna happen. Map 5 unlock. Harus bermain menunggu. Berserk kameranya udah nge-spot. Dan oh ghost. Ada flash dibuka. Famous Infernasiro. Membantai habis. Alter Ego. Ghost dan Valdin harus mencoba untuk melakukan retake. Valdin berhasil survive. Bumi Sports dari arah short shoot. Mampu mendapatkan Shiro. Easy kills to Alter Ego. Ronde sempurna. Dan Bumi Sports. Match point. Ray 4C. 4 lawan 4. Oh, Ray 4C pun tumbang. Neural Tap. Mampukah membantu Alter Ego and si Slasher. Famous in. Dan juga Shiro. They will punch their ticket to Tokyo. Bumi Sports. Sekali lagi menjadi juara di Mall Taman Anggrek. Pertama kali juara di iterasi Challengers Indonesia yang pertama di tahun 2021. 3 tahun kemudian di iterasi terakhir Challengers Indonesia. Mereka kembali menjadi juara. Bumi Sports. Merekalah Alpha dan Omega Valorant Indonesia. Alter Ego memberikan segala-galanya. Tapi segala-galanya masih belum cukup untuk menumbangkan sang serigala hitam. Dan Mall Taman Anggrek menggema. Bumi Sports akan mewakilkan Indonesia di Ascension Pacific nanti.